Oke, mantap. Gue dapat. Wanjir di. Aduh, disampahin kambing. Halo guys, balik lagi dengan Roix di sini. Di video kali ini gue main game Mech Arena. Ini gamenya belum rilis di Play Store Indonesia. Gamenya masih tahap early access di region Amerika kalau nggak salah. Nanti gue cantumin linknya di deskripsi. Dan ini tuh gamenya session cukup kecil. Oke, langsung saja kita start play. Nah ini mulus banget loh. Asli loh. Dengan size kecil, wah ini sih benar-benar mantep pak. Nah ini kayaknya auto hit ya. Oh enggak deh. Oh enggak, ini tuh nembak sih. Ini manual nembaknya. Try your ability. Oke, ini ada ability-nya. Waktunya kita bergerak tuh. Mulus banget loh guys tuh. Tapi ini gamenya masih tahap early access ya. The enemy mech. Wow, kontrolnya enak loh men. Ini kalau bisa di customize kontrolnya lebih bagus lagi nih. Oke, okay. Capture the control point. Oke, okay, now your holding position. Hold any event. Oke, okay, waktunya kita bertahan ya. Jadi sistemnya poin-poin gitu. Pertahankan area yang kalian kuasai. Wow, sound effect-nya pun juga bagus ini. Kontrol robotnya pun juga enak, men. Mulus, grafiknya mulus. Oke, okay, arena ini udah 5 versus 5 ya. Wah, ini bentuk-bentuk robotnya juga ternyata unik-unik ya. Mana mereka nih? Wah, nge-bug guys. Soalnya tiba-tiba hilang gitu, bro. Ya. Tuh, kadang muncul, kadang enggak nih. Kenapa nih? Gue harus reload gitu. Wah, suaranya nge-bug, cuy. Oh, ini di kanan, ini kiri. Oke, gitu. Ini apaan? Wah, ada skillnya, cuy. Dia pakai perisai gitu, man. Oke, itu akulonya ternyata. Seru lucu. Oke, killing spree. Oke, itu mempercepat ya. Accelerate. Oke, ada durasinya juga ternyata. Dan cooldownnya cukup sebentar. Cuma 9 detik. Oke, ini masih muda karena masih bot atau komputer. Ini nge-bug suaranya. Gue cuma dengar suara step, suara senjatanya udah nggak kedengaran lagi. Sayang sekali, my friend. Ya maklumin ini game masih tahap early access, tapi kalau dari grafik sih ini udah mulus banget loh ya. Udah mulus banget ini. Wah tadi awal-awal padahal udah seru banget itu, sound effect-nya juga udah bagus banget loh. Oh, sayang banget, bug guys. Oke, okay, victory. Oh iya, gue lupa untuk dapetin area poinnya coy. Astaga, kebiasaan pak ya, ngejar kill, lupa misi, astaga. Oke, reward UI-nya juga bagus banget ini. Continue. Hangar, oke, sekarang gue pengen masuk ke settings dulu. Progress, XP, oh nanti kita bisa dapat senjata baru di sini ya. Mantap. Oke, dapat robot baru. Case. Nah, habis ini kita coba robot yang satu ini, yang warna merah ya. Kecil dan imut, namanya Lancer, Common Chassis. Oke, kita tambahin equip. Continue, energy consumption. Ini ada weapon. Kita beli dulu weaponnya. RPG. RPG 2. Select weapon kedua, RPG juga. Terus back. Alright. Oh nanti mungkin kalau pada saat battle nanti kita bisa pilih mungkin ya. Tapi ini yang robot hitam, robot putih pun juga udah bagus itu. Ya, nggak bisa ke settings. Tapi kita coba nantilah. Ini quick match di dalam gamenya. Kita coba masuk ke settings nanti ya. Arena. Oke, sekarang kita pilih. You can take up to 5 sampai 5 mecha ya. Oke, kita pilih dulu yang ini. Nah, ini graf.
Oke, kita coba aktifkan FPS indikatornya. Wah, ini udah makin mulus tuh. Wah, gila. Cuman sayang di sound-nya aja nih, guys. Ngebug loh. Nggak kedengaran loh. Ini mulus banget grafiknya, sumpah. Ajar. Reload. Reload dia. Wah, lebih enakan pakai yang itu sih. Yang robot sebelumnya sih, cuy. Ini skillnya udah bisa lompat kalau robot yang ini, guys. Ah, sayang sekali tidak ada soundnya, coy. Ini reload. Aduh, reloadingnya juga lama banget, cuy. Ini harus benar-benar pas kena nih, cuy. Ya, reload lagi. 7 detik, Bambang. Ayo, mau kemana, Bang? Nah, ini muncul lagi suaranya nih. Muncul lagi suaranya, cuy. Hilang lagi, Bu. What happened? Robot yang satu ini cukup lincah. Flag capture. Masing-masing robot kayaknya punya kelebihan masing-masing juga ya, dan skillnya pun juga kayaknya ada yang keren tuh. Wah, yang ini robot yang ini bisa nge-heal. Canceling flag capture. Apa karena dia nge-heal di sini? Holding position. Activated. Oke, ini udah aktif ya. Bisa lompat ya. Tracking target. Oke, mantap. Killing spree. Ya, sembunyi dia. Lompatnya cukup tinggi ya. Oke, mantap. Gue dapat. Wanjir di. Aduh, disampahin kambing. Victory. Gue lebih suka robot yang putih nih teman ini. Best make gue ya. Gue belum ganti nama nih. Masih nama player sepertinya. Overall cukup seru loh. Mulus, grafiknya pun juga mulus banget ini. Oke, kita buka kotaknya. Dapat XP kayaknya. Oh, oke, ini bisa di upgrade. Oke, waktunya kita upgrade sasis. Oke, upgrade. Oke, battle lagi. Oke, sekarang kita pilih mecha yang putih ini. Gue suka sama yang ini. Ini reloadnya lama, cuy. Pelurunya banyak. Jadi, satu kali tembak aja itu biasa udah nge-kill musuh kita. Nah, udah habis. Ini masih ada pelurunya 19 tuh. Kalau yang sebelumnya kan cuman berapa kali tembakan habis itu nge-reload, itu pun musuhnya belum hancur juga, bro. Nah, enak ini kontrolnya, enak banget. Tinggal kalian aja nih cari posisi aja yang ini. Tinggal kalian aja cari posisinya yang bagus gitu loh. Wah, sayang di sound effect-nya aja yang kurang. Gue yakin kalau sound effect-nya ada ini lebih seru loh. Oke, acceleration aktif. Oke, mantap, dominating. Sampah mating. Disampahin pemirsa. Oke, habis ini kita menang nih. Nguasain ini kita udah menang, guys. Oh, robot musuh ternyata. Cuma enaknya yang robot merah tuh bisa lompat-lompat gitu. Ya meskipun begitu ada cooldown-nya juga sih tadi ya. Ini kita kesuaiin daerah sini. Nice. Ini udah dikuasain area A dan juga C, dikuasain musuh. Kita ke atas sana ya. Wah, ini teman gue tuh nggak ada yang kuasain ini loh, area poinnya loh. Gimana sih? Holding position.
Kita sih banyak kill tapi area ini tuh nggak dikuasain. Smooth operator. Oke, kita accelerate aja. Kita push lagi kecepatannya. Area C bang, dikuasain sama musuh tuh bang. Astaga. Aduh, ini AFK lagi nih. Yang lain mana? Area C bang, area C bang. Oke, kita dikuasain area B. Sekarang kita menuju ke area C guys. Mamam! Dear! Mantul! Nah, ini area C-nya dekat padahal lah. Anda kenapa pada nggak masuk, bos? Astaga. Lihat main ke sini, nyari kill doang nih mereka nih. Aduh, aduh. Iya, yang... Oke, udah menang. Udah menang, coy. Best mech, heroic sih pastinya, ya. Yang ini atau nih yang... Ijo ini tuh bisa nge-heal itu. Oke guys, jadi seperti lagi gameplay dari Mech Arena-nya. Kalau kalian suka dengan gamenya, link download ada di deskripsi. Cuman sayangnya gamenya ini lagi nge-bug ya. Audionya tuh nggak kedengeran gitu loh. Kadang muncul, kadang enggak. Dan kebanyakan enggak muncul suaranya, coy. Thank you semua buat kalian yang udah nonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.